Satu rumah di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat rusak parah akibat diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi Senin pagi sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat saat pemilik rumah tidur pulas. Dikejutkan angin kencang menghantam rumahnya mengakibatkan atap hancur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun salah satu anaknya sempat tertimpa material bangunan dan terluka. Mendapat informasi peristiwa tersebut, petugas BPBD Kabupaten Bangka Barat bersama warga setempat bergotong royong memperbaiki atap rumah yang rusak. Berapa, Bu? Setengah tiga malam. Apa itu, Bu? Angin. Angin, Bu? Kencang, Bu? Kencang, kencang, kencang dia. Selain angin, Bu? Angin lah itulah selain itu. Hujan nggak, Bu? Hujan gerimis, cuman gerimis. Hujan gerimis. Angin tapi yang kuat. Jadi, Bu, saat atap-atap seng ini berterbangan, Ibu kemana? Mengungsi. Masih, kalau seng pas terbang angkat tuh kami masih di posisi dalam rumah. Setelah seng lah terlepas, kami baru keluar mengungsi. Ada, Bu, yang tertimpa keluarga Ibu, anak atau gimana korban? Tidak, cuman ada anak tadi beret sedikit di sini kena percikanan pataku. Ya. Jadi, Bu, bagaimana, Bu, harapan Ibu dengan kejadian ini, Bu? Ya, harapan Ibu itulah kalau ini ya betul mengharap apa seperti anu apa semula. Bantuan, Bu, ya. Bantuan. Jadi sampai saat ini belum ada, Bu, ya? Belum ada bantuan. Hanya tenaga BPBD aja yang kirim bantu. Ya? Iyalah. Jadi secepatnya minta dibantu, Bu. Minta dibantu secepatnya. Bantuan petugas BPBD dan warga setempat sangat membantu korban. Dani melaporkan dari Muntok, Bangka Barat.